Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SCP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Di video kali ini saya akan berikan sedikit ilmu buat sahabat tentang booster rotary ini. Nah, booster rotary ini kita lihat untuk outnya ada dua. Yang pertama TV yang ini ya. Yang satunya lagi TV lagi yang ini. Ini antena, yang ini antena. Nah, tulisannya juga ada di sini ya. Ada antena dan ini TV dan yang satu lagi TV. Nah, masalahnya apakah ini bisa dipakai dua-duanya atau paling singkatnya yaitu di paralel ya? Apakah ini bisa paralel untuk dua receiver, dua STB dan dua TV dengan satu antena? Yuk kita coba saja, guys. Oke, saya sudah menyiapkan dua receiver, dua STB, yang satu matic dan yang satunya lagi yaitu Tanaka, dan satu monitor yang satunya lagi TV. Oke, kita akan coba colokan dulu. Ini kabel dari antena, guys. Ini kabel dari antena dengan menggunakan booster Mas Pro. Booster atasnya ini Mas Pro. Kita sambungkan ke bagian antena ini. Oke, langsung ada, guys ya. Soalnya ini langsung. Dan kita lihat untuk informasinya. Oke, ada di 43 42 ya. 43 42 untuk sinyalnya. Oke. Dan saya akan coba memparalelkan atau menyambungkan lagi dari booster rotary ini ke receiver ke STB yang satunya lagi dengan menggunakan kabel ini, guys ya. Ini kabelnya panjang 15 meter. Kabel ini panjangnya 15 meter. Dan sudah saya sediakan juga konektornya ya. Konektor untuk booster dan ke STB. Oke, kita akan langsung coba apakah bisa ya, bisa diparalelkan ataukah malah jadi korslet. Kita lihat saja. Oke, nah ini untuk sinyalnya ada di 45 44 ya, naik turun. Oke, kita lihat, saya colokkan dulu ini ke STB, ke booster. Oke, sudah saya colokkan dan yang satunya lagi menuju STB yang ini. Oke, guys, ternyata ini bisa diparalel ya. Kita lihat untuk sinyal yang ini, yang Tanaka ini, kita lihat sinyalnya, kita info dulu dengan info. Nah, yang ini ada di 48 47 48. Oke, saya akan coba pindahkan ya. Oke, sinyal tetap. Nah, ini walaupun beda frekuensi, beda MUK ya. Yang ini siaran MNC Group. Nah, ini MNC Group dan ini MTEK Group. Ini Mentari ya, Mentari yaitu SCTV dan yang lainnya ya, Indosiar. Nah, sahabat, oke sahabat, ternyata untuk booster rotary ini bisa langsung memparalelkan atau membagi sinyal dari satu antena ke STB yang lain. Nah, walaupun ini dengan kabel yang panjang yaitu 15 meter. Nah, sudah masuk sini. Ini antena, yang ini TV, yang ini TV. Nah, yang TV ini langsung bawaan kabel, kabelnya langsung dari dalam ya, guys. Semua booster rotary seperti ini. Nah, sahabat SCP Digital,
Saya juga ini baru tahu ya, dan penasaran kok kenapa ada TV, ada out TV 2. Ternyata fungsinya itu, yaitu untuk memparalelkan juga bisa. Nah, sahabat SCP Digital, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.